Wah, sudah datang artisnya. Saya juga masak tumis kangkung, tak kasih tempe ya. Ini telur. Terus nanti saya mau juga goreng. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Tina Agustin. Oke teman-teman, hari ini apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Dan selamat berpuasa juga ya, untuk teman-teman yang menjalankannya. Nah, hari ini itu sudah jam 4 lebih, tapi lihat teman-teman masih panas banget. Jadi saya jemur-jemur ini ya, bantal. Hari ini tuh beberapa hari ini tuh cerah banget ya di Singapura. Oke teman-teman, ikutin videonya ya, semoga teman-teman suka. Oke teman-teman, ini saya ngeluarin ini ya, ayam untuk masak untuk menu kita berbuka ya. Ini ayam chicken wing yang bagian sini saya mau goreng ya, dan saya mau bikin roti juga nanti. Nah, ini saya ngeluarin segini aja ya, cukup sama bikin sup telur juga nanti. Wah, sudah datang artisnya. Oke. Oke. Nah, sini lihat sini dong. Ini yang mau di videoin. Ya. Tangannya mana? Nah, ini abangnya sudah duduk di sini ya. Biasa teman-teman, sudah aman, sudah siap untuk ditinggalkan. Ada berapa? Oh. Iya. Sudah banyak itu yang di sini kan. Nanti tanya nih. Ya, ini ubah duku. Oh. Ini apa nanti buat makan ini loh, roti. Kasih nggak tahu makan apa. Siapa mau makan apa loh? Bilang Bibi nanti ya. Nanti dia minta. Ini ada bawang, ada selada. Ini yang enggak mau tomat ini. Yang tomat mau aku doang. Padahal tomat enak. Kamu suka tomat enggak? Kenapa ya orang enggak pada suka tomat? Kisah sama itu, Ibu. Kalau gue sukanya tomat. Ini ada timun. Untuk mereka tuh. Tak keluarin aja itu, nanti bisa dimasak kok.
Nanti kalau nggak dimasak itu apa namanya? Kering loh, busuk eh. Dasar. Ciuman dahsyat menembus HP. Nah. Mukanya. Kok pacarnya Dedi ini? Bapak. Ini ada apa ini? Bawang bombaynya juga. Dan ini saya juga metikin kangkung ya, mau saya oseng juga. Itu aku masak nasi itu. Kamu mau makan sama yang Kanzler crispy itu ya? Enak ya? Aku kan pengen nanti mau dibuat sahur ke apa. Nah, ini dicuci dulu. Nah, kalau nyucinya di sini apa langsung bisa diangkat ya? Oke, ini makanannya buat abang. Melorot. Nah, berdoa. Look ya. Oke. Disuapin sama kakaknya, Kakak Risma. Abangnya lagi makan nugget. Bu Yana gini loh. Oh, ada ini toh. Kan makan mukbang harus disuapin. Pandangannya tajam banget. Hati-hati kau. Ini buaya darat ini. Buaya oh ini cicak ini. Oke lah. Oke. Oke makan ya. Oke habiskan makannya. Aiman tukuk. Oke teman-teman, ini saya juga masak tumis kangkung. Oke teman-teman, ini juga buka puasanya ya, ada roti bagel dan nanti dikasih dengan cream cheese. Dan ini cream cheese-nya ini yang telur. Bisa langsung di spread ini ya. Nah, ini kenapa saya voice over ya, karena atau gabling suara ya, karena mikrofon saya itu ternyata tidak nyala ya teman-teman. Ya Allah, jadi kena dikasih suara kayak gini ya. Nah, ini rotinya saya kasih cream cheese dioleskan di dua sisi. Dan ini nanti dikasih apa itu? Smoked salmon. Nah, ini dia smoked salmon. Nah, smoked salmon ini di sini itu harganya lumayan mahal ya. Satu gini itu berapa ya? Kayaknya $16 kayak gitu. Nah ini saya kasih setiap itunya, ini ada rasa, saya kasih 4 maksudnya, 4 slice gini ya. Terus nanti juga dikasih bawang bombay. Tapi enaknya ini bawang bombay yang warnanya putih ya. Kan ada 2 tuh warnanya yang pink atau ungu. Nah ini saya gunakan yang warna putih ya. Jadi kalau yang warna putih itu rasanya agak manis teman-teman. Nah ini saya tata dan saya juga siapkan juga salad ya.
Nah, hari ini itu makannya kayak western. Menunya buka puasa. Nah, ini juga dikasih capers, itu nggak tahu rasanya itu kayak asem-asem biji gitu ya. Nah, ini juga satu botol kecil ini harganya mahal ya. 6 dolar. Cuma dapat segitu doang. Nah, ini cocok banget, ini pas ini. Rasanya itu asem, ada kayak dari bawangnya itu biar nggak enek. Oke, teman-teman, ini saya tata-tata. Dan ini menu ini, roti ini cuma kita bertiga ya yang makan. Jadi saya, majikan, terus anak majikan. Nah, ini juga ada nasi goreng, ada tumis kangkung, ada ayam goreng, dan bergedil. Nah, ini dia punya saya kasih tomato. Oke, teman-teman, mari berbuka puasa. Nah, menu kita hari ini itu macam-macam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah waktunya berbuka puasa, teman-teman. Di sini sudah azan. Azan di sini di Singapura itu jam 7.14 atau 15-nya. Nah, ini menu saya. Mari kita berbuka puasa. Untuk teman-teman, terima kasih ya yang selalu mendukung dan selamat berpuasa. Berbuka puasa deh, lupa. Nah, ini dalam video ini sebetulnya itu seru banget ya. Kita itu lagi sambil berbuka puasa, makan itu sambil bercanda-canda gitu ya. Alhamdulillah ya, teman-teman, kalau kita kerja ke luar negeri dapat majikan yang muslim ya, kita bisa melaksanakan atau menunaikan ibadah puasanya dengan gembira. Jadi kita ada kawan untuk berpuasa. Nah, ini rotinya siap mau santap. Nah, itu mikrofonnya klap-klip itu ya. Saya sedih banget noh. Jadi tidak bisa apa ya, menyimpan momen ini, karena momen yang sudah terlewatkan itu tidak bisa diulang lagi ya, teman-teman. Ya Allah, benar-benar sedih, tapi ya mau gimana lagi. Dan ini saya itu benar-benar menikmatin menu buka puasanya, karena udah lama banget udah nggak makan ini ya, roti dicampur salmon, apa, smoked salmon, dan ada bawang bombay, dan ini apa, tomat juga. Rasanya itu benar-benar wah, enak kalau yang suka ya. Tapi alhamdulillah saya suka. Nah, ini di sebelah saya itu ada mbaknya. Mbaknya ini pengganti saya ya, teman-teman. Karena saya itu sebentar lagi sudah mau pulang, jadi harus ngajarin dulu sebelum saya pulang ya. Dan alhamdulillah kita ini buka bersama sama-sama majikan, dan kita ngobrol santai. Pokoknya benar-benar sebenarnya mau nyimpen momen ini ya, tapi ya gimana lagi, udah nggak ada suaranya. Hanya bisa diingat di memori saja. Insya Allah hari esok itu ada momen yang sangat gembira lagi, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, semoga lancar puasanya dan hari-harinya itu selalu dimudahkan. Dan terima kasih. Di sini itu saya benar-benar menikmati ini roti ya, teman-teman. Saya bercerita kalau setiap apa itu gigitan itu benar-benar mantap gitu. Benar-benar udah lama banget ini ya nggak tahu makan, sampai kayak orang kayak orang kelaparan. Oh ya, ini mbaknya ini dia nggak mau ya saya kasih rotinya, jadi dia milih makan nasi sama tumis kangkung yang saya buat tadi, dan ayam goreng, dan ada burger bergedel kornet juga enak sih. Dan saya juga buat sup telur. Alhamdulillah menunya hari ini itu nikmat banget. Dan ini saya menikmati kopi biasa ya. Karena seharian tidak minum kopi, harus minum waktu buka. Alhamdulillah ini sudah habis rotinya dan nikmat banget. Semua pada menikmati masakan saya. Alhamdulillah.
Nah, ini juga saya makan sedikit nasi goreng karena nasi gorengnya ini dari Jakarta ya, jadi enak banget. Alhamdulillah, ini sudah penghabisan. Abangnya baik, abang. Bye bye. Ini lampurannya sudah, klip-klipnya udah nyala ya. Sambil nge-on lagu ini. You recorded it. I don't know how I recorded it. I don't think so. Nah, ini habis buka puasa kita pergi mau ngambil barang ya, kolek barang ke Sengkang. Sekarang kita sudah di MRT ya. Inilah kegiatan kita hari ini. Shaking-shaking pula. Main tak bunyi ya? Kita sudah sampai Sengkang Station. Oh. This is my first time been to Sengkang. My God, walang sini $2 eh. Wah, ya kita sampai Sengkang guys. Ini pertama kali di Sengkang. Me too. Okay, this is my first time. Me too. Oh. Itu Sengkang East Way. Itu dia ngambil barang sampai ke Sengkang. Woi, sampai keringetan nih, Kak. Kayak olahraga ya. Bagus. Jadi habis makan buka tadi langsung jalan ya, kayak olahraga gitu. Panas. Thank you. Jadi kita pulangnya naik Grab. Nanti kembang lagi. Naik Grab dari Sengkang Compassvale ke Holland Village itu $22 ya. Oke, terima kasih yang selalu mendukung channel YouTube saya.
Jangan lupa untuk didukung terus ya dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Semoga channel saya semakin maju. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Bye.